Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Kamis, tanggal 24 November 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala berkat dan anugerahmu dalam kehidupan kami. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, RHK hari ini mengangkat tema Harta Rohani. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Saya bacakan buat saudara sekalian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, harta sering dipahami identik dengan kekayaan materi. Karena itu, kata harta sering digunakan berpadanan dengan kata benda, contohnya menjadi harta benda. Kekayaan harta benda memiliki pengaruh dan kekuatan untuk meraih kekuasaan, memberi kepuasan, dan membeli apa yang diinginkan. Akan tetapi, penumpukan harta benda belum tentu membawa kita pada kebahagiaan. Pada umumnya, manusia merindukan hidup berkecukupan dalam hal memenuhi kebutuhan jasmani. Namun, kekayaan atau harta benda tidak menjamin manusia meraih kebahagiaan. Kebutuhan yang hakiki umat manusia adalah hidup sehat, aman, nyaman, tidak berkekurangan, kebutuhan hal lahiriah dan batiniah. Karena itu kebahagiaan bukan hanya dinikmati dalam kesenangan, tapi juga kesabaran, keuletan, keteguhan, dan kemampuan mengendalikan pergumulan, kelemahan, kesusahan, kesedihan, air mata, kebingungan, dan ketakutan. Kebahagiaan kita rasakan apabila mampu dan sukses melewati semua bentuk kehidupan yang susah maupun yang senang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan, perlindungan, dan berkat rohani atau spiritual yang terus menjaga dan memelihara kita umat-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata bahwa kita sama seperti bejana tanah liat yang gampang pecah, tetapi menjadi tempat menyimpan barang berharga, yaitu harta rohani. Mengisi bejana liat dengan harta rohani membutuhkan pengorbanan, sekalipun resikonya berjalan ini harus pecah. Demikianlah kita manusia yang tidak luput hidup dari segala beban, pergumulan, dan persoalan yang harus diselesaikan dan mencari jalan keluarnya. Kita harus ingat bahwa ada harta surgawi yang disiapkan Tuhan Allah bagi kita untuk mengalahkan kuasa ketakutan, kelemahan, dan dosa. Orang Kristen hidup tidak hanya untuk menyingkirkan kelemahan, tetapi bagaimana harus mengisi hidupnya dengan segala yang benar, baik, dan untuk hormat kemuliaan Tuhan Allah. Menghadapi setiap penderitaan, kita lebih daripada pemenang, oleh karena kuasa dan kasih Tuhan Allah. Sebagai keluarga Kristen, harta rohani yang berharga adalah apabila kita memiliki hati yang takut akan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Karena harta benda tidak mungkin dibawa mati ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kita bawa adalah segala perbuatan baik, yakni harta surgawi. Memang harta dunia kita butuhkan, tetapi harta rohani jauh lebih berharga dan mulia dibandingkan dengan segala harta dalam dunia ini. Berusahalah mengisi bejana kehidupan kita dengan segala perbuatan baik, supaya akan nampak kemuliaan Tuhan melalui berkat-berkat yang telah disediakan-Nya.
Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mengisi harta rohani dalam bejana tanah liat, sehingga kami tidak dibutakan dengan harta benda duniawi. Kiranya kasih karuniamu memberi kami kekuatan dan kemampuan memanfaatkan harta benda bagi kemuliaan namamu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.